Ini masalah ni nak jadi waktu bila? Semayang qabliyah maghrib. Saya rasa semayang qabliyah maghrib ni ada satu benda Allah Ta'ala bagi ujian. Di mana tempat pun, kalau orang dalam masjid, dalam surau duduk semayang qabliyah maghrib, di luar sembang ni tak tahu macam mana. Maghrib. Nak? Ha, tu masalah tu. Ha. Sementara nak tunggu kan. Dah han tak mau semayang, han duduk di luar, han diam lah. Ni wah di luar, dalam duduk semayang sunat. Ada jadi. Waktu maghrib ya selalu ada tu. Mungkin ada syaitan hak ketiga tu, hak kita tak ada nak kaji, memang dia duduk kacau suruh orang cakap. Taip. Nak? Kemudian demikian juga haram hukumnya membaca dengan nyaring, mengganggu orang semayang di tepinya. Semua ni isu sensitif ni, nak dah. Kan? Tapi hadir perkara ni dengan akhlak dan kesabaran baru boleh selesai masalah ni. Belajar menerima kelemahan orang lain supaya kelemahan kita tu ditutup Allah Ta'ala. Khalas. Ini perkara yang penting dalam pelajaran ni. Belajar menerima kelemahan orang lain supaya Allah Ta'ala tutup kelemahan kita. Ha. Dan kena ingat, tiap-tiap orang yang sakit ni dia tak mau sakit tu. Nak? Pakcik, mau sembahyang atas kerusi tu? Kalau boleh, mau. Tak mau no. Ha. Pak Rang, kalau boleh mau pakai gigi palsu. Tak mau nak gigi original lah. Ha. Saya pun hari tu nasib baik tak jahat lah. Masa Pak Rang tidur tu saya mau curi gigi palsu tu, buh tak tempat lain. Ha. Pak Rang balik sekali tu, duduk gitu lah. Semua orang tak mau sakit. Termasuk sakit was-was ni. Kalau kita tanya mereka pun tak mau. Pasal dia tak boleh nak buat dalam diri dia tu. Bila dia nak angkat takbir, dia tak boleh faham Allahu Akbar, doa Allah, Allah tu kenapa. Dia tak boleh yakin. Kita nak paksa dia tak boleh. Ha. Lepas tu orang ni pula ada banyak jenis. Macam Tok Guru saya dulu, Ustaz Aziz Pondok Sungai Bakar. Kan? Dia kalau dia nak semayang tu, doa Allah tu, Allah, 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 Allah. Tapi kalau dia jadi imam sekali ya, Allah. Rupanya macam tu. Ha, macam tu buat dah. Lain orang lain. Ni kekayaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita. Tak boleh bangkang. Tak boleh marah. Jangan marah. Ha. Arah Ustaz Aziz lu macam tu. Terang kubuknya ni. Dia kalau semayang Jumaat ke, semayang apa ke, orang lain jadi imam, dia duduk belakang nanti syat. A'udzubillahiminasyaitan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli. Usalli. 15 minit lebih. Saya kira angkat tapi Allah. Saya kira letak pula. Allah. Saya kira letak pula. Kita nak buat macam mana? Kau kata kita ni lekeh lah. Orang mesa je. Dia tu guru. Apa ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia? Ha. Tapi bila dia naik jadi imam sekali. Ya Allah. Oh. Jadi imam sekali pula. Di sini ada gangguan tak untuk kita? Kesabaran. Ada gangguan lah. Di sini akan bisik kita apa? Oh, ha main-main. Ha tu guru pun ha main-main. Ha naik boleh pula sekali kalau jadi imam. Ha duduk belakang kena banyak kali pula. Di sini jahat. Ha. Itu yang masalah. Nak didik perasaan supaya jangan benci kepada ciptaan Allah ni sangat susah. Tapi hakikat kehidupan ni kalau nak senang, nak tenang, yang tu hakikat dah. Nak? Last bab ni dia beritahu tiga perkara. Pertama, semayang dengan orang waswas hanya makruh, semayang sah. Satu. Yang kedua dia beritahu orang yang angkat takbiratul ihram. Nak? Dengan keadaan dia tak yakin. Hukum dia haram-haram tu apa, dia berdosa atas diri dia. Ya, dia cuma tanggung orang yang dengar. Yang tu ya. Lain tak masalah. Kemudian yang ketiga, nak? Orang yang baca deras. Ha, sampai mengganggu orang lain. Dia bak bacaan jahat. Last semayang ni ada tiga jenis bacaan kan? Sir, jahar, sirru sir. Okey. Taip. Jahar tu imam baca tu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Tu tu imam baca. Kalau bacaan sir, bacaan hak sederhana. Telinga kena dengar. Hak tu bacaan tu, bacaan last semayang. Yang ketiga, sirru sir. Sirru sir ni bacaan bisik yang tak dengar. Ha, bacaan tu semayang tak sah. Baik. Baik. Sekali lagi saya beritahu. Udu sabili rabbika bil hikmah wa ma'izatil hasanah. Ajak orang buat baik ke jalan Allah dengan cara hikmah baru kita dapat kebaikan. Selagi mana hati kita ni tak satu jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap masalah Allah Ta'ala tak akan bagi selesai. Maknanya lagu mana nak didik hati supaya ya Allah ya Tuhanku angkatkan sekalian perkara yang kurang menyenangkan hati kami. Ya Allah. Ha, supaya kami tenang beribadah padamu. Khalas. Habis. Selesai masalah tu.